Uy, pakis guys. Coating ini guys. Mantap sekali. Kalau dibeli nih, ringgit-ringgit sudah nih guys. Tahu macam mana saya bawa nanti saya cari cara lah macam mana. Halo semuanya, bertemu lagi kita. Oke, kita akan ambil pakis. Dasar pakis tumbuh secara alami di tempat ini. Oke, kita akan ambil. Dan sebelum itu kita umban-umban dulu di luar sana. Nah, atau ada hewan-hewan yang tidak diingini supaya dia lari. Karena tuh pakis semua guys depan sana. Penting nih, pakis semua tuh. Oke, kita akan ambil. Pakis guys. Pakis. Nah, pakis di sini. Pakis guys, ini asal saya tidak bawa apa-apa plastik. Pakis di sini guys. Sorry ya kalau gue yang kamera ini lah ini. Guys, kita berkat sayur hari ini di alam. Kameramen bagus. Mantap sekali.
guys. Banyak pakis di sini, guys. Pakis. Nah, banyak sudah. Kita simpan di sini. Banyak betul nih guys pakis. Nggak tahu macam mana saya bawa nanti balik. Sampai sana pakis semua. Mana? Sini pun pakis. Panen pakis rezeki. Tapi bikin takut di tempat nih guys. Ih. Sana tuh pakis semua. Nih pakis semua. Apa itu? Tikus. Silakannya tikus. Banyak pakis guys. Kita ambil pakis. Ambil pakis. Ini peri apa ini? Tumbuh secara alami. Rezeki guys, pagi-pagi jumpa pakis di alam. Aduh nih, mana saya bawa balik nanti? Letak di sana dulu. Sana lagi sebelah sini, depan sini yang banyak tadi saya nampak. Tapi takut sih ada lepung bah. Kamu tau katu lepung guys. Hi. Moga sejak tidak lepung. Bagi orang dusun tau tuh apa tuh lepung. Hi. Tengok banyak betul loh pakis. Pakis semua guys. Mantap. Ya. Segar sekali. Pakis di alam guys. Cuma sebenarnya takut-takut saya petik nih pakis. Apa takut ada haiwan? Semoga saja baik-baik saja. Tapi saya nampak di sini banyak jejak haiwan juga nih. Nggak tahu sapi ke kambing di sini guys. No. Pakis, panen pakis guys. Terima kasih Tuhan di pagi hari. Menemukan pakis di alam. Pakis di alam guys. Kita akan petik panen pakis di alam. Nah tengok banyak lagi oh. Tengok kalau satu orang sambil sampai patang pun tidak habis nih. Sayang nih kalau tidak akan ambil semua, tapi janganlah ambil semua, menetapkan ada orang yang tahu tempat nih, ataupun bagi kamu orang yang sedang menonton video saya
Nah, tahu kamu pun pergi di sini kan. Kalau kamu pergi di sini guys, harap kamu sama-sama dengan saya pergi di sini. Kan? Uy, pakis guys. Kok tengok nih guys. Mantap sekali. Kalau dibeli nih, ringgit-ringgit sudah nih guys. Nggak tahu macam mana saya bawa nanti saya cari cara lah kemana. Wih, banyak sudah guys nih pakis. Oke, kita pergi ke sana lagi lebih dalam. Banyak betul bah pakis ini nih. Bagi yang tidak tahu tempat nih, kamu datang sini saja, banyak nih. Ya guys, muda-muda lagi guys. Waduh, telepon saya kena itu air. Kamu tengok nih guys, dia punya batang guys, besar betul. Ini pakis punya batang nih, tengok. Mantap sekali. Oke, kita cari lagi panen pakis guys. Basah sudah nih kasutnya. Wih, bersyukur betul hari ini. Wih, takut-takut sepi sana. Banyak nih pakis. Mana lagi? Nih, semua nih. Nih. Banyak. Ambil saja yang panjang pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa tuh, guys. Banyak nih. Terima kasih. Kasih Tuhan menemukan pakis di alam. Nah, intinya semudah-mudah lagi. Tunggu nih guys. Sampai patah-patah. Nah, sampai sana pakis semua tuh, banyak nih. Kalau ada kawan nih banyak kita dapat. Gatal so tangan saya guys karena nih ranting-ranting kayu. Guys, pakis banyak. Atau macam mana sahabat ini? Cari caralah, macam mana cara bawa. Oke, masih banyak lagi guys sampai sana. Saya rasakan tempat ini memang ini subur. Memang tempat pakis tumbuh. Kan?
Is. Ya. Tidang guys, biar rasa ini. Oke, okay. Simpan sini. Jalan lagi. Minta maaf kalau kamera saya tunggang terbalik kah? Masalah sendirian masuk hutan sendirian pegang kamera. Itulah jadinya guys. Katutlah tadi dalam hati saya kan sebelum sejalan pergi sini bawa plastik, nggak tahu ada tuh pakis dalam hati saya. Rupanya ada nih sayur di sini. Banyak putusan nih guys. Atau gimana sama tua? Apa guys, kamu tengok saya pun bingung kemana mau bawa nih. Banyak lagi di sini sebenarnya, nanti kita akan balik lah. Sayang bahkan kalau dia jadi tua siapa mau ambil di sini kan. Nanti besok lah saya kembali lagi ke tempat ini, saya bawa tempat. Kamu tengok nih guys, pendapatan hari ini lumayan. Terima kasih Tuhan. Rupanya di sini banyak pakis ya, tuh depan sana masih banyak. Tapi susah saya diambil. Di sini agak semak, tapi kalau kita mau ambil boleh juga. Tapi masalahnya guys, nanti mau bahu muda-muda lagi nih. Ini sayur-sayur pakis guys. Sampai di sana tuh banyak. Oke guys, sambil keputusan balik saja lah. Lain hari datang di sini. Jadi saya urus dulu nih sayur. Saya mau ikat dulu. Oke. Guys, ada orang naik bot sana. Usaha betul tidak ada yang kamera guys. Oke, kita ikat dulu pakis supaya senang bawa. Di sini. Oke, selesai.
Okay guys, kita pulang sudah. Inilah pendapatan pakis hari ini. Aduh, tidak sia-sia tinggi. Dapat nih guys, dapat pakis banyak. Aduh. Oke, akan balik. Dapat pakis segini guys. Inilah pakis. Nih pakis. Muda-muda lagi guys. Oke. Saya akhiri video saya kali ini. Panen pakis, dan lain hari kita akan pergi lah ambil, sebab tidak ada orang yang ambil itu. Sayang tuh pakis di sana, nanti dia jadi tua, sayang kan. Bagus kita pergi ambil lagi lain hari lah. Oke. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke? Terima kasih.